Ya, sahabat Vicky Cerita Dinda Sel, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi, masih tetap di channel yang sama, channel Vicky Cerita Dinda Sel. Di sini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan jenis galon yang sering kita gunakan sehari-hari. Bagi Anda yang menggeluti usaha depot air isi ulang, tentunya peran galon ini bak pahlawan bagi kita. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membagikan tips-tips yang semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Yang pasti tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk tekan subscribe dan tekan gambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan bila mana kami membuat video yang terbaru. Oke, langsung saja. Seperti terlihat di video, ada dua jenis galon yang akan kita bahas hari ini. Untuk galon yang pertama yang kita bahas, galon yang berwarna biru. Dan di belakangnya ada kode PC. Kita bisa melihat lebih dekat. Ada kode PC. Untuk tekstur galon ini agak keras dan gampang sekali retak atau pecah saat terjatuh atau kena benturan. Sedangkan keunggulannya sendiri, untuk galon yang jenis ini saat diisi air, kemungkinan air berlumutnya sangatlah kecil. Dan yang penting, usahakan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan untuk pembahasan kedua, galon yang berwarna putih. Oke, dan di belakang ada kode PET. Oke, bisa disimak lebih dekat. Untuk galon jenis ini, teksturnya agak lentur dan keunggulannya tidak gampang pecah. Sedangkan kekurangannya, bila galon sudah diisi air, kadang dengan perubahan cuaca,
dan proses pencucian yang kurang maksimal, maka air kadang berlumut. Dan tentunya hal ini sangat merugikan Anda dan konsumen pastinya. Untuk galon jenis ini, menurut saya lebih cocok dipakai buat mengisi air yang kadar TDS-nya rendah. Ya, seperti air jenis RO atau Oxy. Karena air yang ber-TDS rendah, resiko air berlumutnya sangat kecil jika disimpan lama. Dan yang pasti tetap jauhkan dari bau yang terlalu tajam dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Oke, sekian dulu tips dari saya. Semoga video ini membawa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.